Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang Mas Bro. Petang ni kita bersua kembali. Saya nak tengok lukah yang dah lama tak diangkat. Macam cakap tak sempat bang. Malam ni dengan kerja-kerja hakiki, dengan perayaan dan sebagainya. Tu yang kita tak sempat. Tadi saya ada tunjukkan satu kelapa bakar. Kelapa bakar tu pun saya buat. Atuk saudara saya kebetulan petang bila hari tu datang rumah saya. Dia ada buat minyak kelapa dara. Jadi kelapa-kelapa yang dah tak guna tu, dia kata daripada dia buang, dia bagi pada saya. Alhamdulillah lah. Tapi sedih sikit tengok kelapa tu hari ni. Kenapa? Sebab hari ni atuk saudara saya tu dikejarkan ke hospital, dikhuatiri strok. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua yang mendengar, yang menonton video ini, sama-sama mendoakan Atuk Wahid. Atuk Wahid saya bolehlah. Andai kata dia dikhuatiri diserang strok, mudah-mudahan boleh. Okey, jom temankan saya tengok lukah. Padu angkat. Lisit. Lesen depan mata. Pun mantap. Udang kedua ada. Macam udang dah sampai ni. Ada udang kedua. Spek kuning bujang. Tajuk, pada mantap. Sip baik nampak tali dia. Macam bersih sikit. Ada penghuni seko. Patut macam ada bersih sikit. Ada penghuninya seko. Tenggelam-tenggelam lupuk lukah bang. 3 minggu tak berjengah. Tak sempat. Mari sini. Abang sadu kita. Perlu mantap. Bersih sikit. Macam bersih sikit yang ada barang tu. Lama dah dia duduk di dalam ni. Tak keluar-keluar ya. Alhamdulillah. Lama bang, 3 minggu tak tengok. Luka kecil ni kalau lama tak tengok, ni lah masalah dia. Mudah lumpur-lumpur tu terperangkap. Tu lah masalahnya. Yang mati-mati pun ada. Alhamdulillah, galah ranting pun. Galah ranting lah. Cantik juga. Ini mati. Alhamdulillah. Perbantam. Alhamdulillah. Ada satu. Ada orang tak boleh kuat pun maka. Eko. Kuning sah dua-dua. Waduh mantap. Mungkin tak sempat siap pagi dulu kan. Air macam dah naik. Ada tambah. Air dah naik. Yang jadi lambat tu bukan apa bang. Nak mencari pokok-pokok dah tombang, menebas, adjust lagi. Itu yang jadi lambat tu. Tak apa, tak siap, kita sambung besok. Kita sambung esok. Yang penting dalam ni ada barang. Yang penting dalam ni ada barang.
tu dia. Ada barang bang. 1, 2, 3, 4 5 ekor. Padu mantap. Itu tu bagi. Alhamdulillah. Padu seko. Selira tempurung dalam ni. Allahu akbar. Oh. Ujung lawa bang satu. Oh. Dua. Padu mantap. Okey bang. Tak selesai. Separuh je sebelah bawah. Jadi air dah naik. Kita sambung besok. Okey. Hasil tak banyak lah tapi ada lah. Memandangkan nak masukkan umpan itu yang saya jengah jugalah tu. Tak sempat tu bukan apa, banyak kerja yang dibuat pada hari ni. Setiap luka saya adjust, nebas, adjust, nebas. Maklumlah dah lama tak turun. Bila hujan-hujan ni pokok-pokok tu semua turun. Terpaksa nebas-nebas lah. Tu yang ambil masa sikit lah. Jadi air dah naik. Kita sambung besok. Kita tengok hasil yang hari ni punya. Ada-ada tapi tak meriah sangat lah. Kalau tak mati, dia campurkan dengan besok. Yang hari ini sebelah bawah je, atas belum tengok. Kalau tak ni, saya simpan dalam ranjut lah udang-udang ni. Yang mana mati je kan ambil bawa balik. Dan yang kecil-kecil tu nak buat tajuk. Tengok. Tu dia. Ini yang sebelah bawah hari ni. Ini saja. Cantik-cantik je udang je bang, cuma tak berapa banyak. Tak boleh lama-lama nak biar dia hidup. Nak campur dengan besok sekali. Okey bang. Setakat sebelah bawah dulu. Tu dia. Kita sambung sebelah atas. Baru hantar, jom balik. Assalamualaikum. Salam petang Jumaat Mas Bro. Seperti yang telah saya janjikan semalam. Petang ni kita sambung tengok luka sebelah atas pula. Semalam tak siap. Siap sebelah bawah aja. Hari ni kita sambung tengok sebelah atas pula. Apa ceritanya? Semalam udang tu ada kurang lebih sekilo kot. Lepas tu ada yang dah mati-mati. Saya dah bawa balik. Tinggal bakinya seginilah. Tu cantik-cantik juga dalam tu. Yang penting tak ada mati. Macam baru ada mati seko. Okey, bang, kita sambung tengok. Padu mantap. Sebelah atas ni lagi tandus bang tadi semalam. Sebelah atas tandus. Macam busi sikit. Alhamdulillah. Adalah penyemangat ni ha. Dah berapa biji luka baru ni lah ada bang. Penangan lama sangat tak tengok ni. Adalah wakil ha. Pun tak besar sangat. Tengok sini. Itu je. 1, 2, 3, 4 ekor. Alhamdulillah. Bismillah. Macam bersih sikit. Macam bersih sikit. Ada pun seekor dua. Dia tak besar lah. Betul ke? Dia tak nampak je udang. Udang. Oh ya, seko. Allah. Seko. Sampai sarap. Sampai sarap. Oh, ada seko bujang. Alhamdulillah. Terus. Sedap pula bang. Air nira kelapa. Malam tadi ada member baru balik daripada kampung dia Kelantan sana. Dia ada bawa balik 100 botol nira. Saya rasa lah malam tadi. Jarang minum ni. Tapi bila malam tadi saya rasa sedap lah, manis. Satu botol RM5. Nira kelapa. Rasa dia punya kelapa tu. Okey bang. Cerita dia cuci luka untuk masukkan umpan. Alhamdulillah.
Kerja siap. Kerja siap. 2 hari. Dan hasilnya macam biasalah. Nak buat macam mana kan? Rezekinya setakat itu. Ada bukan tak ada. Yang semalam ada bawa balik dalam setengah kilo yang dah mati. Ini berbaki. Berbaki yang semalam campur yang hari ini ni. Ini saja. Ini pun ada yang mati. Jadilah lauk. Dapat buat lauk. Tak boleh buat jual ni. Dapat buat lauk je ni. Tak boleh buat jual. Kita buat lauk. Itu dia. Susah pula nak keluar. Banyak-banyak sangat. Nak keluarnya pula susah. Itu dia. Tu saja. Yang dah mati, dah mati dah bang. Sepi-sepi je tinggal. Ini saja. Ni geng dia dah kena makan. Sebahagiannya dah bawa balik semalam dalam setengah kilo. Ni baki campur yang tengok luka sebelah atas hari ni. Ini saja bang. Ini saja rezeki saya. Tak apa, tak apa. Kita jangan kecewa. Mencari hasil sungai memang macam ni lah. Siapa yang give up, siapa yang tak tahan, memang senang cerita, pencen awal. Alhamdulillah, adalah lauk untuk keluarga saya. Okey bang, andai kata ada aktiviti-aktiviti lain dan manfaat-manfaat yang lain dan maklumat-maklumat yang lain, insyaAllah saya akan kongsikan. Terima kasih menonton, terima kasih menyokong. Manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.